Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Nah, di video kali ini kita akan bikin alat aneh lagi guys. Alat yang sangat berfaedah dan tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian guys. Kalian siapin 3 tutup reher botol ini ya. Botol bekas lem mineral kalian buka dan yang satunya kalian tinggal pindahin ke lehernya kayak gini guys. Tinggal ditekan-tekan kayak gini. Nih udah terbalik ya, bagian depannya ada ulirnya guys. Ini auto alat ini akan menjadikan alat yang sangat digemari para cewek-cewek atau para ibu-ibu guys. Wow, pokoknya keren banget ya. Jomblo juga sangat menyenangi alat ini guys. Pokoknya kalian gampang banget kalian coba di rumah dan tentunya sangat bermanfaat dan berfaedah tentunya guys. Wow, pokoknya Wanda Panda akan menyajikan setiap hari ide kreatif dan tentunya alat-alat ini ya yang anti mainstream. Nah, kalian lem kayak gini dan posisinya ini udah terlem semua ya. Ini posisi auto akan keren banget dan tentunya kalian harus buang bagian yang pinggirannya ini ya guys ya. Nih ini karena cukup mengganggu ya. Kita akan buang dan tentunya ini akan jadi alat yang wow. Sangat keren banget dan disukai para istri guys. Wow. Keren ya guys ya. Nah langkah selanjutnya kalian harus menggunting balon biar ini ya. Tampilannya keren dan tentunya sangat disukai istri nantinya guys. Jika kayak gini ntar kurang menarik ya guys ya. Kalian bungkus dengan balon ya, warna ungu biar terlihat seperti jomblo guys. Wow. Keren banget pokoknya guys. Nah setelah itu kalian gunting lagi balon ukuran sama ya, ukuran biasa ya. Kalian gunting di bagian lehernya aja guys, buat menutupi leher. Dan kalian atasnya juga kalian pakai tutup, ditutup dengan balon warna merah guys, biar dia menarik dan tentunya biar lebih disenangi kaum hawa guys. Wow. Nah setelah itu kalian kasih lubang bagian bawah ini guys. Bagian tutup si botol ini kalian kasih lubang hawa lebih banyak lebih baik guys. Ini polanya terserah kalian guys. Tentunya ini bermanfaat ya. Ini memanfaatkan juga limbah ya di sekitar kalian biar tidak banyak sampah guys. Dan tentunya mendukung program ya untuk bumi kita lebih baik guys. Nah setelah itu kalian keret alias dirapihin karena bekas solderan guys. Nah biar agak cucu dan bagus guys. Nah setelah bagus kayak gini, kalian siapin lagi ini guys. Kalian siapin lagi balon warna ungu lagi guys, buat nutup si bagian belakang si itunya ya guys ya. Bagian belakang tutup botolnya guys. Nah kalian agak lebarin aja guys, karena dia biar agak-agak ini ya, biar agak kendor guys. Nanti ini akan jadi alat spektakuler yang tidak terpikirkan di hati dan di mata dan di pikiran guys. Ini akan jadi alat yang keren banget, tentunya anti mainstream guys. Tentunya jadi bahan sederhana, bahan murah meriah dan tentunya menyelamatkan bumi kita dari sampah-sampah guys. Kita akan manfaatin sampah jadi alat yang canggih guys. Nah setelah itu kalian buka guys, buka tutup atasnya dan kalian lihat guys, nih kayak gini penampakannya guys. Nah setelah itu kalian siapin kapas kecantikan atau kapas apapun ya. Kalian suwir-suwir menjadi kecil, tidak seperti suwir ayam guys, ini suwir kapas guys. Nah setelah kalian suwir-suwir, kalian masukin ke lubang ini guys, ke lubang alat yang tadi kita bikin guys. Wow, ini auto jadi inspiratif dan tentunya jadi inovatif banget dan keren banget ya guys. Kalian suwir-suwir kayak gini dan kalian siapin satu saset daunnya yang tentunya wangi sepanjang hari guys. Ini modal 500 perak kalian bisa membuat alat ini guys. Nah kalian kucur-kucurin semua pokoknya sampai habis, sampai tidak tersisa dan tentunya jangan sampai mubazir dibuang ya, harus sampai beres dan sampai tuntas guys. 500 perak tuangin semua. Nah setelah itu kalian colok-colok sedikit biar dia nyerap ke bawah guys. Nah ini colok-colok dia berfungsi sebagai penyerapan air guys, nanti si moltonya akan turun dan menyerap air guys ke bawah guys. Nah setelah itu kalian tutup guys. Ini auto sangat harum banget ya, belum kita colok, belum kita apa-apain guys. Nah si bagian atas yang tadinya kita lubangin lagi seperti bagian bawah guys. Kalian banyakin lubangnya biar dia sirkulasi dan tentunya biar anginnya terdapat kewangian di dalam sini guys. Wow, ini auto bisa diisi ulang, direpil juga guys ya. Ini sangat keren banget dan unik banget bentuknya dan tentunya para wanita dan para jomblo akan menyenangi karena unik dan lucu menggemaskan guys ya. Jadi pengen gigit gimana gitu guys. Wow, ini dilubangin ya sekitaran si ininya ya, tengahnya kita lubangin biar dia hawanya ini udah tercium harum guys. Nah ini kalian siapin penjepit ini ya, penjepit kertas bekas kalian buka dan kalian lem di bagian atasnya biar nyantolinnya gampang ya guys. Nah ini berfungsi sebagai cantolan guys. Nah ini udah jadi, kita akan eksekusi guys. Kalian bisa simpan di bawah AC atau di bawah kipas seperti ini.
Ini auto jadi alat keren dan tentunya kipas duduk juga bisa, guys. Kalian cantolin dengan kuat dan dengan amazing banget ya. Ini sangat kokoh dan kalian langsung nyalain kipas dengan bantuan telunjuk ya, karena ini agak lemah kipasnya, guys. Nah, ini udah tercium bau mewangi dan tentunya akan mewangi sepanjang hari, guys. Alat kecil unik dan tentunya menggemaskan ini akan mewangikan ruangan Anda, guys. Ini semoga bermanfaat dan tentunya nonton terus Wanda Panda akan setiap harinya menyajikan ide kreatif dan tentunya unik. Sampai jumpa. Dadah.